kaget. Hai. Hai. Maaf ya, aku ngaret 7 menit karena tadi aku kasihkan nonton Gempi. Hello, how is everybody doing? Iya, maaf ya, tadi kan aku mau jam 3, tapi ternyata aku lupa, aku nggak, aku ada kelas. Aku melupakan sekolah dan akhirnya kenapa tiba-tiba suka nonton? Nggak apa-apa sih, cuma mereka lucu aja gitu. Jadi, kok mereka dia lucu aja. Kayak keren gitu. Aku suka dilihat anak kecil, tapi beberapa doang, nggak semuanya. Hi, how is everybody's doing? Apakah baik-baik saja? Ya, aku sambil ngemil grapes, anggur. Maaf ya, aku udah lama nggak showroom. Ya ampun, baru bisa lagi. Enggak sih, sebenarnya kadang aku lagi males aja sih, kayak lagi ngamut gitu. Kan lebih baik ya daripada aku showroomnya sambil ngamut gitu. Jadi aku bener-bener cari timing yang pas banget buat bisa live yang akunya happy, kita semua happy, ya gak sih? Sebenernya kayak banyak banget yang pengen aku ceritain gitu. Enggak sih, enggak banyak sih. Cuma kayak kadang kayak aku merasa nih kalau lagi enggak live ya, kalau lagi enggak ngapa-ngapain, tuh kayak tiba-tiba kepikiran itu hal apa gitu yang pengen diomongin. Tapi kadang kalau misalnya live ini enggak tahu sih kalau aku ingat atau enggak apa yang ingin aku omongin. Udah dengerin aja, sorry. Udah, sebenarnya aku udah dengerin duluan tau dari yang baru diumumin. Soalnya kakak yang bikinnya tuh udah kasih linknya duluan ke aku kan waktu itu. Terus kemarin dia video call juga, terus nanya gimana. Aha, aku udah tahu duluan. Ya aku udah ngomong langsung gitu ke kakak yang bikinnya, bagus banget, belum pernah ada yang bikinin aku hal semacam itu. Bagus, lanjutkan ya. Can I call you Justice since for Jesse Bestie? Of course. It's cute. Makin sayang. Gemes. Kenapa agak beda gitu ya? Terus, jadi gini ya. Bentar, lupa. Jadi guys, kemarin aku barusan ini, kita hari ini random talk aja gak sih, kayak nggak usah serius-serius banget, WD. Jadi kemarin tuh nggak kemarin sih, sebenernya udah lama, kayaknya 2 minggu yang lalu aku tuh check out kayak kalung gitu, kalung sama cincin sama scrunchie. Gemes banget gak sih? Terus itu tuh kan di luar negeri kan, jadi tuh kayak nyampenya tuh kayak lama banget. Itu baru nyampe hari ini, bahkan bayangin dari 2 minggu lalu baru nyampe hari ini. Tapi emang di tulisannya sih di kayak perkiraan datangnya tuh emang tanggal 23 kan. Jadi aku tungguin banget, terus akhirnya datang kan. So happy. Jadi kayak aku lagi beli ini loh, kayak beli chains gitu. Kayak apa sih? Kalung rantai gitu, kalung rantai
tapi nggak pengen aku pamerin, nanti aja soalnya belum dibuka. Aku udah dibuka cuma masih dalam kayak paket, masih dalam plastiknya gitu. Yang baru aku buat itu cuma scrunchie, rasanya scrunchie lucu banget. Iya, aku beli chains gitu biar kayak anak TikTok banget. Anak TikTok banget. Terus kayak aku lagi suka pakai cincin-cincin gitu. Ya, biar soalnya I wanna, you know, manifesting anak TikTok. Nanti nongol aja gitu. Nongolnya tapi dari online shop. Ya guys, kayak soalnya sekarang lagi trendy banget gitu kan, chains. Jadi gak apa-apa. Terus kayak itu kayak cocok gitu, maksudnya kayak masuk juga di baju apa, jadi seru. Sells a lot of rings. Iya, tapi agak mahal ya. Mending kita beli di online shop saja yang lumayan apa, kayak kualitinya tuh kayak sama gitu loh, cuma kayak harganya tuh kayak lebih murah banget, semurah itu. Ya ini apa ya, dari tadi ada payung-payung gini, gemes, thank you. Ada teater, ngapain aja? Ngapain aja ya? Ya palingan bangun, tidur, makan, mandi. Terus ngapain ya? Nonton. Soalnya aku lagi ini kan, aku lagi nonton anime Fruits Basket kan. Kan udah ada season 3-nya. Aku waktu itu belum, aku baru nonton sampai setengah gitu loh. Jadi pengen lanjutin. Soalnya kan lagi enggak ada kegiatan nih. Thank you disco light-nya. Ya, yang Kyo itu gemes. Baru pertama kali suka kucing gara-gara Kyo. Enak nonton kalau belum ya. Terima kasih disco light-nya. Oh ya, aku mau cerita. Ini sumpah ini mimpi baru kemarin banget dan aku takut ini kejadian. Jadi gini guys, bentar kita turunin dikit gak sih. Nah, jadi gini, ceritanya itu aku mimpi. Gini, kemarin, ini kemarin tadi malam banget. Jadi kan aku kan biasa live di sini kan, di ruangan ini kan, di kamar ini. Nah terus kan mimpinya tuh kayak aku tuh lagi bareng teman-teman, tapi aku lupa siapa aja, pokoknya rame-rame gitu di rumah aku lagi main kayaknya. Terus kayak kita tuh lagi ngapain gitu aku lupa, terus tiba-tiba tapi jujur aku takut sih, soalnya kayak aku lagi di sini gitu loh. Jadi tuh kayak ruangan ini kan bisa aku live di sini nih, bener-bener di sini. Terus kayak atasnya, atapnya itu dinding-dinding di atasnya itu kayak, karena aku apartemen kan, jadi tuh di lantai atas pasti ada orang. Nah di lantai, di apa, di mimpi aku tuh ceritanya di atas tuh kayak ada kayak dindingnya tuh bolong gitu loh, bolong kayak panjang gitu, terus jadi orangnya tuh bisa ngintip ke bawah. Itu kayak kita lagi mau tidur deh, lagi mau tidur. Terus kayak pertama tuh kayak suara berisik gitu loh, pertama suara berisik, terus tiba-tiba ada yang nyanyi. Cowok, aduh takut. Cowok kan, terus udah gitu kayak aku lihat wah ada orang, terus aku lupa reaksi aku gimana, pokoknya kita kabur udah gitu aja. Itu aja guys. Terus waktu pagi-pagi aku bangun, karena aku emang rajanya hari mau live kan, aku mikir live gaya. So kayak setelah mimpi aku kemarin aku takut jadi parno, jadi udah gak apa-apa, it's okay kan, kita semua di sini rame-rame ya gak sih. Iya gitu aja. Kayak dia tuh, seinget aku dia orangnya cowok, botak, gak berambut. Terus kayak dia ngintip orang yang lagi tidur begitu loh. Creepy.
Pasti bisa. Enggak sih, enggak habis nonton film. Enggak sih, enggak nonton film, enggak habis nonton film setan. Terus tau gak sih, kalian tau yang 16 personality test itu kan? Kan aku waktu itu sebenernya udah lama sih ini. Tapi gak lama banget sih. Jadi yang kalian tau kan 16 personality test itu, yang ada NFP, INFP gitu. Aku kan waktu itu kayak iseng kan aku bosen. Terus ya udah, aku dikasih linknya sama temanku. Terus aku ini kan aku coba. Terus ternyata aku INFPT mediator. Ternyata aku introvert, guys. Ada aku introvert. Tapi emang beneran dia tes MBTI. Aku introvert, aku kayak kaget gitu. Ya kayak kadang tuh nggak tahu sih. Aku tidak menyangka aku introvert. Tapi kayak kadang aku lebih diem gitu sih daripada berisik banget gitu. Aku kira aku ada extrovertnya dikit kan, tapi ternyata ya sih, soalnya kayak apa ya, aku lebih suka misalnya disuruh pilih gitu kan, lebih suka sendiri di rumah daripada main di luar gitu. Kayak misalnya kalau ada temen aku main, kayak aku lebih pilih kita main aja di rumah daripada jalan. Tapi aku juga suka jalan sih, tapi ya gitulah pokoknya mediator INFPT, ada T-nya, INFPT, introvert. Udah bijinya, maaf, bentar. Ada juga ketemu di Pinterest, kan aku suka mainin Pinterest juga kan. Terima kasih di Squalite-nya. Jadi apa namanya, ada kan, wih banyak banget payungnya, makasih ya. Jadi aku pernah lihat di Pinterest kayak foto meme gitu kan. Terus dia MBTI-nya PSNG, tau gak apa? Pusing. PSNG means pusing. Aku ML ya deh. Ntar ya, kapan-kapan aku kasih lihat ya fotonya. Ketemu di Pinterest. Gimana rasanya makan? Ya ampun, gimana rasanya makan pare? Kan itu udah lumayan lama ya. Tau gak sih? Jadi kamu suka style baju yang gimana? Kayak gimana ya? Gak tau sih. Malah aku gak tau style aku kayak gimana, sumpah. Aku tuh kayak apa ya? Gender neutral, Jen. Gak tau deh. Soalnya kayak kayak aku kalau misalnya pakai baju tuh kayak yang lagi aku suka aja. Kadang-kadang suka yang lucu, kadang suka pakai rok, kadang suka pakai baggy clothes gitu.
terus suka pakai hoodie, terus kadang juga suka pakai dress yang kayak cottagecore dresses gitu kan. Jadi nggak tahu sih, kayak aku nggak punya spesifik style yang gimana gitu. Tapi kayak one of my goal in life itu aku pengen punya, nanti kalau aku udah punya kamar sendiri, aku pengen banget punya closet yang gede banget. Atau gak kalau nanti misalnya aku udah punya rumah sendiri, amin, bisa beli rumah sendiri, pengen punya closet gitu loh, wardrobe yang satu ruangan isi baju semua, terus isi kayak koleksi sepatu, baju, celana, apalah, pokoknya semuanya lah kayak keren gitu loh. Terus kayak pokoknya itu sih yang harus banget aku punya, lemari, lemari baju, tapi ruangan gitu loh, ruangan kayak misalnya kamar aku tuh sampingnya tuh ada satu ruangan kecil isi tuh baju-baju aku semua. That would be a dream come true. Kayak aku iri aja gitu sama sama Gempi kan. Gempi punya weh, dia punya satu ruangan isinya tuh baju-baju dia, kayak Gempi aja bisa gitu kan. Pokoknya aku harus banget sih punya kalau aku udah gede nanti. Jadi tuh awal mulanya aku suka nonton Gempi sama Ravatar gitu kan, aku suka nonton ya walk-in closet, sumpah makasih ya kak. Aku lupa namanya, walk-in closet. Jadi gak iri sih, aku gemes sih sama mereka. Tapi kayak waktu lihat Gempi punya walk-in closet, kayak wah aku harus punya juga sih gitu. Jadi gini ya, awal mulanya aku suka nonton Gempi sama Ravatar. Jadi kan aku suka nonton belakangan ini tuh kayak 3 minggu yang lalu, aku tuh suka banget nonton Raditya Dika kan. Terus aku suka banget nonton Raditya Dika main Sims, sumpah itu lucu banget, kayak dia tuh effortlessly funny gitu loh. Jadi terus aku lihat dia kan punya anak kan, udah punya dua anaknya. Yang anak yang pertama itu kayak lucu banget itu, terus akhirnya kayak aku tertarik mau nyari nyari kayak anak-anaknya artis Indonesia gitu kan. Terus kenapa sih aku sukanya main Sim? Ya jadi aku kayak tertarik gitu buat cari tahu anak-anak artis Indonesia. Terus kayak aku udah tahu sih Ravatar sama Gempi, terus kayak tapi pertamanya tuh kayak aku cuma kayak oh ya udah oke okay. Tapi aku nonton YouTube mereka, apalagi Rans Entertainment, sumpah aku ngefans banget. Kayak pertamanya tuh aku sama Ravatar tuh kayak biasa aja gitu kan, sumpah kayak. Terus makin lama aku makin nonton kayak kenapa gemes banget. Terus ya udah terus akhirnya aku nggak ngikutin sih, aku nggak subscribe juga sih, cuma kayak kadang itu kalau lagi gabut tuh nontonin video mereka tuh kayak thank you Discolite-nya. Terus apalagi ini aku nggak ngeship Gempi sama Ravatar. Ini waktu nge-tweet ngefans sama Gempi Ravatar, komennya shipper nggak sih, nggak ngeship, cuma kayak aku suka liat mereka berdua tapi nggak ngeship kayak kalian harus jadian ya sampai gede gitu, nggak gitu, cuma gemes aja liatnya, gemes. Apalagi tau gak sih yang kalian nanti kalau lagi gabut aja ya lihat yang pas videonya Gempi main ke rumah Ravatar, itu gemes banget masih kecil. Terus ada juga yang si Gempi mau photoshoot buat brandnya Ravatar, terus ini mereka photoshoot berdua, itu gemes banget weh, ya ampun. Terus kayak mamanya Ravatar kayak terharu gitu, ya ampun anaknya udah gede, lucu banget. Terus sama videonya Gempi yang terbaru yang morning routine itu, yang dia sekolah, sumpah lucu banget. Kenapa sih anak orang lain terlihat lebih menarik daripada
adik sendiri. Mamanya Gembi lucu, ya ampun. Hah? Waktu itu pernah ya, acara dahsyat kalau nggak salah. Aku juga kan. Itu ada papanya Rafathar. Aku pengen bilang deh rasanya, tapi aku nggak bilang sih, aku malu. Aku bilang, aku juga bingung manggilnya apa. Manggil kak, manggil om, manggil pak gitu kan. Aku pengen bilang ke papanya Rafathar, om aku ngefans banget sama Rafathar. Tapi kan ya masa aku ngomong kayak gitu kan. Tapi sumpah itu benar-benar. Ya ampun, di tag gak tuh. Tapi sumpah aku ngefans banget sama Rafathar. Sama Gempi juga. Sama anaknya Raditya Dika juga, Alea. Alea gemes. Ya, Alea. Alea juga. Alea apa? Sebenarnya tuh aku suka bayi juga, tapi kayak kadang tuh bayi tuh kayak masih terlalu fragile gitu loh. Jadi kayak kadang aku pengen jauh-jauh dari bayi, soalnya kayak aku takut membuat masalah gitu sama bayinya. Jadi aku lebih suka kayak toddlers gitu sih, tapi yang nggak nakal ya. Aku nggak suka anak nakal sumpah, tapi kok kayak kayak Alea, Alea kan toddler juga nggak sih? Jadi kayak mamaku bener. Tapi emang gemes. Itu kalau babies itu tuh kayak kadang kayak kalau mau pegang aja tuh takut gitu loh, kayak takut ada yang terjadi gitu kan. Jadi ya kenapa sih fragile? Tapi emang iya kan, kayak takut, maksudnya kayak kayak bayi tuh kayak pecah beling gitu loh. Jadi rawan, sangat amat rawan. Tau gak sih kan rambut aku udah panjang ya. Aku gak suka, aku pengen rambut aku pendek. Stay like this forever. Karena kayak seru aja gitu rambut. Kayaknya aku udah ngomongin berkali-kali sih. Rija sama Yu nagih banget nih. Berarti bulan depan bisa dong. Ya gak sih? Tapi katanya kalau potong terus itu malah cepet tumbuh gak sih? Katanya ya. Gray and... Iya aku juga follow sumpah. Nih siapa ya? Gray and Mama, sumpah aku juga follow di TikTok. Terus ada juga tuh namanya Sailor and Dad. Jadi dia tuh cewek namanya iya yang thank you mama itu keren banget. Ya ampun. Terus Tuhan jadi pindah topiknya. Nggak apa-apa. Terus ada juga yang Sailor sama Z itu. Tahu Sailor gak sih yang di TikTok? Itu nama papanya Z. Z Z Z, Z. Ya itu pokoknya. Itu gemes banget tuh ya ampun. Aku ngefans banget sama anak kecil. Gemes banget. Terus apa lagi ya? Sama itu, sama ada, jadi dia tuh mama. Terus dia punya 5 anak kembar. Ya itu, aku lupa namanya siapa. Ya. Kayak gemes weh. Sailor kayak itu loh yang minggu-minggu itu loh. Kayak tadi sebelum aku, hari ini siang tadi itu ini nge-stalk account-nya si Sailor. Terus aku bener-bener nontonin dari awal gitu kan. Terus dia ada cerita yang dia ke zoo, abis itu dia lihat flamingo. Terus dia bilang dia mau makan flamingo, itu gemes banget woy. Kenapa sih ngefans sama anak kecil?
Kayak pengen peluk, pengen peluk. Gemes. Jisi Warung, hai. Kak Naura Azalea, kirain Naura Ayu. Tahu gak sih, kan tahu Naura Ayu kan, yang penyanyi yang aku Naura itu kan nama IG-nya, tapi sekarang dia udah ganti, dia udah ganti username, padahal kayak dia tuh ikonik banget, aku underscore Naura. Terus dia tuh kan Juni, nggak tahu dia tanggal berapa, dia ulang tahun. Terus dia bikin party gitu loh, tapi sebelum itu ada swab test. Itu tuh kayak genius gak sih, kayak bikin party tapi swab test dulu. Jadi kayak kalau iya anaknya Tante Nola. Aku tau kata Tarliman, lah itu mah teman sekelas aku dulu. Ya pakai pink dress, pakai topi, sumpah keren. Kayak dia keren gitu loh, mau repot-repot swab test, terus temen-temennya juga mau repot-repot di swab dulu gitu. Terus aku juga kemarin lagi demen banget nontonin Ravatar yang pergi ke dokter gigi mau dicabut giginya, terus kayak drama banyak banget itu. Jadi tuh kayak dia tuh giginya goyang dua di sini. Terus dia giginya goyang, tapi yang belakangnya tuh udah tumbuh, jadi kan udah otot itu kan udah harus dicabut kan. Nah, dibawalah mamanya ke dokter gigi. Terus kayak dia tuh takut gitu loh, semua kalian harus nonton banget keywordnya, Ravatar cabut gigi. Itu gue mas banget. Gue ngefans sama Ravatar. Kayak at one point itu kayak kasihan gitu loh sama dia, takut kan dianya. Tapi kayak satu scene juga kayak itu lucu banget wey, gemes banget. Kayak dia minta beliin tap gitu kan, mama beliin tap atau enggak aku gak mau gitu. Terus kayak kata mamanya enggak, tap enggak, tapi mainannya. Jadi kayak dia tuh mau dicabut giginya karena goyang gitu giginya. Terus kayak dia baru mau kalau misalnya dibeliin tap. Tapi kan sebenarnya kayak mereka kan kaya banget kan, kayak mereka kalau mau beliin Ravatar 10 tap juga nggak apa-apa, tapi kayak mamanya tuh kayak mendidik dia dengan baik banget itu loh, kayak nggak boleh nggak beli seenaknya Ravatar gitu. Kayak gitu, gemes lah pokoknya. Oh, kalian lagi suka nonton apa guys belakangan? Sesi gibahin Ravatar. Iya ya ampun, gimana ya perasaannya Ravatar digibahin. Tapi kan baik-baik gibahinnya. Gibah tuh ada yang baik gak sih? Gibah itu konteksnya negatif ya. Gosipin juga negatif. Apa ya, memuji-memuji Ravatar. Ini aku nyari dari tadi anggur yang bagus bentuknya. Ravatar lulus TK. Ya aku udah tahu. Aku kan nonton juga waktu Ravatar lulus SD. Lulus TK, terus mamanya mau bikinin surprise gitu loh. Terus dikasih lah itu tab. Katanya buat sekolah, tapi dia tanya boleh gak buat ini apa namanya, buat main, tapi katanya buat Sabtu Minggu doang gitu. Gemes banget gak sih? Gemes. Pokoknya konten
game dia Avatar udah terbaik lah. Oh iya, tahu gak sih? Jadi kemarin tuh aku baru tahu ya, kalau misalnya TikTok tuh kalau di lock out dari HP doang, HP yang maksudnya satu HP terus di lock out terus di login lagi tuh masih kesimpan drive-nya kan. Aku kira tuh bakal hilang juga drive-nya, tapi ternyata enggak. Terus soalnya tuh kemarin temen-temen aku tuh pada mau ganti password. Terus aku takut kan, kayak aku takut apa namanya, udah panik draftnya hilang semua kan. Terakhir aku asal 500-an kan, sekarang udah 700-an. Iya, aku panik tuh draft semua hilang semua kan. Terus ya udah kira nggak, aku bilang nggak usah nggak usah. Ternyata ternyata nggak kehapus draftnya. Sampai ada beberapa TikTok yang pengen banget aku post, terus kayak takut karena aku kan belum pengen post kemarin. Akhirnya tuh aku post di private. Nah, tapi kalau post di private, kalau mau dijadiin ke yang biar semua orang bisa lihat itu tuh nggak akan muncul di paling atas gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, aku post TikTok hari ini, tapi postnya di private aku kan. Nah, besoknya, tapi aku belum pengen post yang ini, ya public namanya. Apa skill aku bodoh. Jadi ya aku pengen karena aku panik gitu, jadi aku langsung post di private dulu, tapi belum pengen aku post, belum pengen aku go publicin. Terus akhirnya besoknya tuh aku pengen post TikTok yang lain dulu, yang lain dulu. Nah, tapi kalau misalnya mau post yang di private ini tuh nggak bisa di atas gitu loh, nggak bisa yang newest itu kayak tergantung tergantung date waktu di posnya. Kenapa member suka ngumpulin draft itu? Nggak cuma member doang sih, kayak orang lain juga, TikTokers yang lain juga suka. Jangan ada bodoh, maaf ya. Karena aku yang aku ngatain diri aku sendiri. Tapi gak sampai 700. Enggak sih, ada sih yang sampai 700 sih. Bahkan kayak ada yang lebih, ada yang seribuan kayaknya. Soalnya tuh draft aku tuh isinya tuh kadang kayak ada hal, ada video itu yang nggak pengen aku post tapi nggak pengen aku hapus juga, jadi tuh kayak ya udah numpuk aja di situ. Baca Wattpad gak? Enggak, dulu aku baca pas masih SD, baca fanfiction K-pop gitu kan, tapi sekarang udah enggak. Draft buat apaan? Nggak tahu, itu kayak kadang tuh kalau pengen di delete juga tuh kayak aku ngerasa kayak ah ini kapan-kapan kayak pengen di-post lagi dia, tapi kalau mau dia mau disimpan juga tuh kayak kayak gimana ya, kayak nggak apa-apa. Jangan baca ngeri, padahal nggak semuanya ngeri sih. Maksudnya kan ada yang, maksudnya Wattpad kan dibikin kan, diciptakan bukan cuma buat yang ngeri-ngeri doang kan, pasti ada yang positif. Aku waktu itu bacanya cuma fanfiction kayak apa, cinta-cinta SMA gitu, sama dulu kan aku suka NCT kan, sama Haechan. Jadi aku sebagai YN-nya, Your Name-nya. Tapi kan enggak, aku sekarang udah gak baca, soalnya kayak enggak, aku gak suka membaca dari sekarang, gak tau, aku juga gak ngerti, aku gak suka membaca. Aku lebih suka nonton TikTok. Aku bahkan webtoon juga nggak baca, sumpah. Dulu baca, terus sekarang aku kayak udah
kayak sama aja gitu, mau mau novel, mau komik, semuanya ada gambarnya juga aku nggak suka baca gitu. Kenapa ya? Dulu aku kayak nggak normal gitu. Spill konten apa aja yang ada di FYP you? Apa ya? Banyak sih. Tapi kayak, oh iya aku ingat banget nih, waktu itu kayak ada yang ngomongin TikTok gitu kan. Terus ada yang ngomongin aku juga, terus kayak ada yang bilang, kira-kira dia sih FYP isinya apa aja. Terus ada yang bilang, palingan isinya Blackpink sama Twice. Kocak, gak gitu. Banyak yang, aku bahkan bahkan kayak Blackpink sama Twice kayak hampir gak ada di FYP aku. FYP aku tuh orang luar semua. Yang Indonesia-Indonesia tuh dikit gitu loh. Kayak misalnya konten apa ya, konten kayak orang lip sync doang gitu ada di FYP aku. Bahkan kayak yang dance itu kayak udah jarang banget mereka kan. Udah liat aku, kalian udah liat aku jarang post dance lagi kan di TikTok kan. Soalnya itu kayak aku udah nggak tahu apa yang lagi ngetrend gitu deh, dance-nya, dance TikTok ya, bukan dance cover K-pop gitu ya. Ya FYP aku tuh ya palingan orang-orang luar gitu kan. Terus atau enggak sama sama apa ya, kadang ada yang masak-masak gitu kayak bikin kue. Abis itu ada yang transitions, ada yang muka orang lagi lip sync doang, itu banyak banget. Terus kayak itulah, kalau kalian tahu TikTokers luar namanya banyak sih sebenarnya. Tapi aku follow TikTokers Indonesia juga lumayan kok. TikTokers ya, bukan artis yang main TikTok ya, TikTokers. TikTokers tuh kayak kayak siapa sih yang Indonesia yang terkenal gitu, kayak Emil Mario tau kan. Itu sebenarnya dia dulu follow sih, sekarang udah gak. Sekarang udah gak. Suka banget Benji we. Oh Benji, Benji Girl gitu ya. Tahu Benji, Benji, Benji ya, dia cakep sih tapi kayak not my type. Ya Bang Epano, TikTokers Emil Noel. Nah justru itu tuh kayak kayak konten dia tuh kayak berbeda gitu loh. Soalnya kayak dia tuh ngomel lebih relate, ya gak sih? Relate gitu loh. Yang my type tuh kayak Kyo, Kyo CR, Kyo CYR. Dia kayak dia Asian, half Western, West tuh stand for West, Western ya sih. Ya kayaknya. So sama dia half Asian itu. Eh tapi pernah tahu dia muncul di FYP aku. Western Asian, ya Asian itu Western Asian. Kyo, Kyo, K-I-O, C-Y-R. Semua di sini ada Nia gak sih? Nah Nia ada nih, geng. Dia tuh mamanya tuh orang Thailand, tapi gak tahu papanya orang mungkin West. Jadi dia Asian, Asian. Rania kapan mau video call lagi? Gak dibolehin sama mama, apa perlu diizinin lagi? I love ini. Well, aku udah gak terlalu, I'm not too interested sama Vini lagi. Soalnya kayak, apa ya, dia tuh kayak terlalu revealing gitu loh. Kayak aku gak suka banget, dia tuh suka telanjang gitu. Aku gak suka cowok telanjang, that doesn't make you more attractive gitu loh. Aku gak suka banget, akhirnya aku unfollow, maaf ya. But sorry Vini, please put your clothes on. Okay, that doesn't make you more interested, attractive. Dia tuh kayak suka bikin thirst trap gitu loh, si Vini. Iya dia tapi shirtless doang, shirtless doang, kayak bikin suka dia
kayak iya bikin thirst trap gitu loh, kayak apaan sih, aku tidak tertarik dengan ini. Kayak iya lo ganteng tapi dia bule banget sih, padahal aku udah bilang aku nggak suka sama cowok yang terlalu bule. Ya dia dia cakep sih tapi yeah, not my type. Kyo sih, padahal dulu aku sukanya sama Vini ya, tapi sekarang Kyo banget sih. Kyo karena harus lihat nih, Kyo CR my type. Bentar, ini aku taruh di caption. Kyo, kalian harus lihat. Yang udah tahu, okay. Nih, kalian harus lihat TikToknya dia, tanya IG dia. Udah, kalau udah, hapus. Tanjiro. Oh iya. Si Kyo juga, tapi dia kayak enggak sesering Vini, Kak. Dia enggak sesering Vini. Vini tuh bener-bener kayak dia bikin thirst trap mulu, sumpah. Kayak aku enggak suka, makanya aku unfollow. Tapi sekarang si Kyo udah punya pacar di Korea, tapi pacarnya kayak pick me girl gitu loh. Ya udah kan, kita enggak boleh ngejudge orang ya. Mabok leci. Ayo lihat tuh, ayo lihat. Wah, banyak payung. Di sini gak hujan. Gabriel Vince juga ganteng banget sampai bikin main gila. Sama, tapi dia beda setahun doang. Aku gak suka cewek beda setahun doang sama aku. Skip, masih bocil. Tapi dia cakep sih, emang iya sih. I agree, kayak kalau di Twitter rasa pengen retweet semua itu. Gabriel Prince juga guys, kalian yang nggak tahu Gabriel Prince harus searching sekarang juga. Tetap gantengan cowok, mana katanya mau dipamerin cowoknya, kasih tahu kali. Padahal kayak maaf ya, ini sebenarnya nggak penting banget sih, tapi kayak aku gak suka gitu loh sama cowok yang cuma beda setahun sama aku gitu. Mau dia seganteng apapun, sebelas apa sekembarannya Kyo, tapi kalau dia cuma beda setahun gitu, aku skip banget sih. Mending paling maksimal tuh 5 tahun, beda 5 tahun, anak 2000, kelahiran 2000 gitu. Ya udah paling maksimal 5 tahun, kayak setahun tuh enggak banget. Soalnya kayak setahun tuh apalagi yang seumuran, enggak banget. Soalnya kayak aku merasa kayak dia tuh masih seumuran aku, jadi kayak masih bocil gitu loh. Jadi gitu dong. Gitu sih, sebenernya ini enggak penting sih. Jadi ya udah. Enggak apa-apa, FYI. Kayak om-om. Enggak sih, 2000 tuh bagi aku tuh enggak om-om sih. Malah 2000 tuh kayak pas banget. Perfect. Om-om tuh kayak BTS gak sih? Kayak BTS kan udah, siapa yang paling tua? Ya, nanti aku diserang ARMY, enggak jadi deh. Maaf ya. Maksudnya 2003, oke lah. Kenapa jadi membahas ini bahasannya gak seru banget, sumpah. Ayo kita ngomongin Rapata lagi, gimana? Seru banget. Pacarnya Jenny. Siapa? G-Dragon. Emang beneran? Tapi tahu gak sih, sumpah ya, kan aku kan dulu kan kayak NCTzen banget gitu kan. Tapi kan udah putus sama Kai. Tapi sumpah dulu aku senang banget tahu. Soalnya kan di EXO kan bias aku kan Kai kan. Terus siapa namanya? Si Jenny kan. Jenny juga bias aku. Terus waktu aku tahu mereka dating tuh kayak apa, kayak bias-bias aku tuh dating itu kayak aku senang gitu loh. Tapi ya udahlah ya. Tadi aku mau apa aku lupa. Oh, jadi kan dulu aku NCTzen banget kan. Aku
biasnya tuh si Haechan. Terus katanya ada apa namanya, ada rumor itu si Ryujin sama Haechan dating. Terus Ashel juga tuh, Ashel juga kayak panas manasin, eh Ryujin sama Haechan dating kan, aku suka Haechan kan. Terus ya udah, terus kayak ah, oh, enggak, ini cuma rumor doang, cuma rumor doang, tapi ya udahlah ya, asalkan Haechan bahagia juga aku nggak apa-apa kok, ya nggak sih. Iya, Hichul sama Momo. Tapi emang kayak, apa ya? Kan aku suka, aku kan sukanya Sana kan. Kayak tiga member favorit aku di Twice tuh Sana, Sana, Momo, Nayeon. Terus kayak kadang aku kan kayak suka, enggak sih, enggak oleng sih, emang mereka mereka masuk bias list aku gitu kan. Ya udah, kayak kadang tuh kalau misalnya aku lagi nonton music stage-nya Twice, kadang tuh aku suka perhatiin Momo, terus kayak aku mikir, ya ampun, jadi pacar yang jadi pacar Momo itu pasti beruntung banget. Terus aku mikir, Hichul, ya ampun, enaknya jadi Hichul. Rambutnya sekarang Nayeon. Masa sih? Lebih pendek kalau padahal. Habis enggak. Di sini fine-fine aja. Dulu tuh dulu yang K-popers pasti tahu. Dulu Jimin sama Seulgi tau gak sih, sering di ship juga. Terus dulu tuh Taeyeon, Taeyeon and SNSD pernah sama Baekhyun kan. Terus tau gak sih, tadi aku mau ngomongnya aku lupa, akhirnya aku baru inget. Jadi gini ya, aku lagi belakangan lagi suka banget sama lagunya Rapunzel. Terus dulu aku kan dulu salah satu maaf ya ada suara ambulan. Jadi dulu tuh kayak aku salah satu kan aku dulu ARMY kan. Aku tuh salah satu ARMY yang bocil gitu loh, yang suka nge-ship-nge-shipin member. Tapi dulu aku nge-shipnya Jennie sama Taehyung, soalnya dua-duanya itu bias aku. Jadi kan kayak kalian pasti pernah kan, misalnya nih, ini misalnya doang, misalnya kalian punya dua Oshi, ya ampun, dua Oshi. Jadi kalian misalnya punya satu Oshi, itu satunya kesayangan kalian gitu kan. Terus kalian pasti suka lihat mereka bareng gak sih, ya kan? Nah itu yang aku rasakan waktu Taehyung sama Jennie. Kayak ya ampun, gemes. Kayak aku berharap mereka pacaran beneran gitu, soalnya mereka gemes banget. Kayak aku merasa itu hal yang sangat amat, itu kayak mujizat. Apaan sih mujizat lagi, gak jelas. Jadi aku back to the topic guys. Jadi aku tuh tadi bilang aku lagi suka banget sama lagunya Rapunzel yang When Will My Life Begin. Itu kayak kemarin tuh aku merasa pas aku bikin video yang message itu, ada yang bilang gini, aku suaranya kayak Disney Princess. Sumpah itu it's such a cute compliment, sampai that really made my day gitu loh. Sumpah gemes banget, makasih ya. Terus kayak tiba-tiba aku kayak merasa aku tuh princess. Jadi aku tiba-tiba di otak aku tuh munculnya lagunya Rapunzel yang When Will My Life Begin. Terus itu pernah di cover sama Jennie juga kan. Terus ya udah, nih kan harus dengar. When Will My Life Begin. Terus Jennie juga pernah cover lagu ini buat ulang tahun dia. Terus ini di YouTube ini ada kayak singelong gitu. Sweep again and by
Makasih disco light-nya. Ada lagu langsung di luar itu ya. Postman Guards and Baking. Enak lagunya. Super dress. I'll bring the room somewhere and then I'll brush and brush. Ya, ini my favorite part nih, kalian harus dengar. Belum, ini my favorite part, kalian harus dengar. Belum. Just like they do on my birthday each year. Sumpah, kayak Disney tuh kayaknya kalau kayak lagunya tuh kayak punya genre sendiri gitu gak sih? Kan ada pop, ada indie gitu. Disney tuh punya sendiri gak sih? Disney itu sama selalu comfort place. Tuh, udah gitu dong sih. Gemas, aku suka lagunya. Judulnya When Will My Life Begin. Sorry kalau bulan ini gak begini. It's okay. Nih kan, ini yang Jenny. Tapi ini gak terlalu ini sih. Gak terlalu tak, gak terlalu kedengeran itu. Soalnya kayak gak ada bedanya sama lagu Disney Princesses yang paling aku suka lagi itu. Banyak aku kayak suka semua lagu Disney Princess. Sama aku suka banget film Beauty and the Beast yang manusianya. Beauty and the Beast. Lagu Disney dong? Enggak, cuma ini kan kita lagi konteks lagi lagu Disney. Apa namanya? Beauty and the Beast. Lagunya juga bagus sih, tapi ada satu. Oh, ini lagunya Cinderella, kalian tahu gak sih? Cinderella yang apa sih? Bentar. Sumpah ini kayak lagunya kayak Disneyland vibes banget, sumpah. I like it, I love it. Cinderella official soundtrack. Cinderella. Lagu Aladdin, yes. Semua lagu, semua gak sih bagus. Ini nih. Apa judulnya Strong. Udah, aku cuma pengen kasih itu dong. Udah, hihi. Ini Cinderella-nya juga versi yang manusianya. Kalau yang versi kartunnya tuh aku nonton juga, tapi kayak gak apa, kayak biasa aja gitu. Tapi bagus, sumpah bagus. Care routine. Aku nggak punya care routine sih, semuanya. Aku cuma shampooan, conditioneran doang. Udah itu doang. Terus tapi aku conditionernya itu nggak setiap hari, jadi palingan ya 2 hari sekali gitu. 2 hari sekali. Terus kalau misalnya abis, kadang ya aku tuh juga nggak sering di hair dryer, kadang tuh kayak
kadang cuma apa namanya, kadang tuh cuma kadang-kadang doang, kadang tuh aku biarin aja sampai sampai kering sendiri. Tapi pertama pakai handuk dulu, terus udah kalau udah setengah kering tuh biarin aja sampai kering sendiri. Terus kalau misalnya lagi bener-bener pengen cepet-cepet kering, baru pakai hair dryer. Masa sih lag di aku, kenapa enggak sih? Udah kok, abis itu sisanya aku kadang kayak suka ya udah tungguin kering aja gitu, nggak usah, nggak dia apa-apain rambutnya. That's it. Ih, makasih ya payungnya banyak banget. Makasih. Kaget. Tau gak sih, padahal itu kemarin kayak aku sebenarnya nggak kemarin sih, udah dari lama. Udah dari lama tuh dari lama sebenarnya tuh aku kayak punya rencana mau mau apa namanya? Mau ini, mau cuci 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 sponge cushion aku gitu kan. Tapi tuh kayak nggak jadi-jadi, soalnya saya aku males bentar ya. Lagi hujan jadi mereka. Oh iya benar juga, tapi dia aku nggak hujan, tapi tadi pada bilang hujan. Ini aku lagi suka banget. Kenapa kita pucat sekali hari ini? Ini aku beli, aku nggak beli sih, aku punya peach soda. Ini lip balm biar bibirnya nggak kering dan berwarna. Jadi kita akan pakai ini. Ada rasanya. Enggak sih, tapi ada wanginya. Wanginya kayak kayak leci gitu. Pakai vitamin rambut enggak? Enggak. Bagusan seperti ini, bagusan kayak gini, nah bagusan kayak gini aja. Iya, jadi itu namanya lip balm. Panas? Enggak panas. Ini tuh cuma bikin biar lembab aja. Udah gak ngelek kan? Kangen bingit. Ih, kangen juga. Jessica, yes. Enggak, kenapa? Lip balm, lip balm. Aman kan? Iya. Lip balm. Libur kegiatan biasanya ngapain? Biasanya aku bangun siang sih. Terus ngapain ya? Kadang aku tuh kayak suka bikin TikTok gitu di rumah. Kadang aku make up. Kayak iya pernah gak kemana-mana tapi make up aja sih, kayak seru aja gitu kan. Dapatin dance kayak di rumah. Kalau lagi nggak ada apa-apa sih enggak sih. Kalau maksudnya kayak lagi nggak lagi latihan setlist, nggak lagi ada sesuatu yang lagi coming up gitu, nggak ada sih. Tapi aku lagi kan pada bilang kan aku sering-sering dance cover, tapi kayak lagi bingung gitu mau dance cover apa. Pengen sih alcohol free sih, tapi
Kayak ya ampun, kayak kadang tuh aku malas nguliknya gitu loh, sebenernya selalu malas sih. Kenapa sih aku malas banget? Aku kenapa sih aku malas mulu? Aku nggak tahu juga. Aku bingung kenapa aku malas. Ya guys, kan harus semangatin aku biar bisa ngulik alcohol free ya. Sebenernya tuh kayak udah agak masuk sih, cuma tinggal kayak di, soalnya kan aku sering-seringin tonton kan. Kayak kadang kalau misalnya ada di Music Bank, di KBS gitu, Twice setiap promosi alcohol free itu aku selalu nonton. Terus ya udah, jadi kayak saking seringnya nonton jadi kayak udah agak masuk dikit gitu karena keseringan nonton ya, bukan karena ngulik. Jadi mungkin bentar lagi. Like a drink made of apa? Spill lagu Faith JJ dong buat next episode. Apa ya? Sebenarnya aku ini tahu, tapi takutnya nggak tahu kakaknya. Aku lagi suka ini, Olivia Rodrigo. Jadi Olivia Rodrigo itu seorang penyanyi dari Amerika. Apa ya, yang mana ya lagunya ya? Sebenarnya banyak tau, aku suka banget lagu Olivia Rodrigo. No offense. Antara Happier atau enggak Deja Vu. Sumpah, walau Deja Vu mau udah sejadul apapun, it never get old, you know. Antara Happier atau enggak Happier-nya Olivia Rodrigo atau enggak Deja Vu. Tapi Happier sih, sumpah Happier tuh liriknya deep banget, sumpah. Kayak dia lagunya tentang breakup semua gitu, dan itu kayak sangat amat tersampaikan. Jadi kayak she did a really good job. Bye. Ya aku kan udah dengerin satu albumnya kan, Sour. Terus kayak yang nyantol tuh Happier dong. Tapi semuanya enak, cuma kayak apa ya, Hope You're Okay juga lumayan enak. Tapi Happier is sad, really sad. Kenapa sih kita sukanya lagu sedih? Imre memang senang kalau enggak sih, cuma karena apa ya, karena ya pengen aja si sedih. Tapi sumpah ya, lagunya Olivia tuh semuanya benar-benar kayak tentang mantannya semua, literally. Enggak sih, ada yang enggak juga sih, tapi kayak kebanyakan. Tuh ditanya, Kak, dengerin Jazz Story di mana? Di Spotify bisa. Ayo guys, nonton dengerin Jazz Story karena suaranya Kak Raka sangat amat satisfying. Atau nggak tuh cek Twitternya JJ Nation. Spotify kok gak premium? Emang harus premium dulu baru bisa dengerin? Screw that, screw you. You never good for you, you look happy and healthy, not me. If you ever care to ask. Nih, ada liriknya Olivia Rodrigo yang sangat amat aku suka. Dan sebenernya aku gak relate sama dia sih, apalagi kan ini kan tentang breakup song yang which I am not relate at all. Tapi kayak she did a really good job gitu loh cara pembawanya nih. I hope you're happy but not like how you were with me. I'm selfish, I know, I can't let you go. So find someone great but don't find no one better. I hope you're happy but don't be happier.
I hope you're happy, but don't be happier. Damn, aku cuma bisa relate about temanku yang hilang. Jadi tuh kayak kadang tuh kan aku suka overthinking. Enggak sih, enggak. I shouldn't tell you this. Jadi kan aku kan sayang temen banget kan. Aku sayang temen banget. Terus kayak kadang tuh kalau misalnya dia punya teman baru tuh aku suka gak jelas, suka overthinking sih, ya ampun what did I do wrong gitu kan. Terus ya udah aku suka gitu. Jadi orang-orang cewek-cewek gitu kan nyanyi lagu galau buat pacarnya, aku buat temanku, buat sahabatku, soalnya kayak aku takut nggak punya teman gitu. Jadi ya gitu sih. Relate-nya bukan pacar tapi sahabat. Jadi kalau misalnya aku dengar Olivia Rodrigo itu kayak ya udah relate-nya sebagai yang sedang terjadi aja. Enggak usah takut ya. Iya, soalnya tuh kayak apa ya? Enggak tahu, aku tuh kayak bertergantungan banget sama temen gitu kan. Kayak aku di mana harus ada temen, harus ada temen, harus ada temen. Apalagi kalau misalnya aku punya sahabat, pasti aku berketergantungan banget sama dia, parah. Separah itu. Kayak dulu kan aku dekat banget sama Christy kan. Terus kayak kemana-mana tuh harus ada dia gitu, kalau enggak aku gak mau. Ya, seketergantungan itu. We broke up 2 months ago. Oh, a month, bukan 2 months. Your friends are mine, you know, I know. You moved on, found someone new, one more girl who brings out the better in you. She's beautiful, she looks kind, she probably gives butterflies, I hope you're... Kayak kadang kok lagi capek ya. Jadi, I hope you're happy. Lagi capeknya gitu, tapi pengen. Like how you were with me. Terus ada juga sumpah nih. She's beautiful, she looks kind, she probably give you butterflies. Sad. Sad. Nih, oke, okay, yaudah aku play ya. Kalian harus dengerin ini. Sangat amat beautiful. Mahakarya. Kan love isn't always about boyfriend and girlfriends, right? Bisa jadi sama your best friend gitu. Tapi aku kalau punya teman aku posesif loh, nggak tahu kenapa. Kayak, yo, who is that new girl you bring? Kayak. I hope you're. Caption sih sedih. Kenapa sih kayak lagu aku biasanya lagu sedih semua. Kalian dengerin aja ya. Dengerin sesedih apa. Just ignore me. Just listen to this masterpiece. Okay, I'm really good for you. I'm like your friend, good for you. She's beautiful. She looks kind. She probably gives.
makin kenceng. Maaf ya. The lyrics, I know, right? Sorry for introducing this beautiful song to you. Kita mau sedih bareng. Libra being sad. Yes, girl. Judulnya Happier by Olivia Rodrigo. Happier. Me, I'm selfish, I know, can't let you go. Wede, harmonization gak tuh? Suasana banget. I hope you're happy but don't be happier, man. That's deep. Okay, let's move on to Good For You. What time is it? It's 7. Kayak aku jam 8 udahan deh, guys. Soalnya ada saudara aku lagi menginap. Enggak, sepupu aku lagi menginap. Aku pasti suruh main sama mereka. Mirip lagu album pertama, Cil. Benar banget. Aku kira aku doang. Sumpah ini jelek banget ya anggurnya. Kayak peot gitu. Skip, sorry anggur, but I had to skip you. Udah, ini juga jelek, abis. Oke. Bentar ya. Wait a sec. Makanya enggak, tetap aja. Maaf ya, aku menganggur shaming kan anggur tadi. She looks beautiful. She looks kind. She probably gives. Oh ya guys, nih kan harus dengerin lagunya Harvey sama NCT Dream. Enggak, yang personal aja, personal. Ini juga, ini jadi dia tuh di MV-nya tuh ada salah satu TikTokers, dia dulu Muser, dia dulu music in mind musically banget. Aku ngefans banget, namanya Lauren Gray. Kalian tahu kan Lauren Gray, TikTokers yang aku ngefans banget. Dulu sih, tapi sekarang aku nggak terlalu, sebenarnya biasa aja, tapi aku tetap follow dia. Ya Harvey kayak member City, sumpah. Waktu aku tahu Harvey sama NCT Dream collab, aku man. Terus akhirnya aku kan kayak nge-stalk lagi kan, kayak tentang kayak Noah Schnapp gitu, tau kan Harvey gini. Ya dia kayak Barbie, bener banget. Nah ini lagunya. Ini lagunya kayak keren gitu loh guys, kayak di Netflix. Yeah, this was 3 years ago. Dulu aku ingat banget, aku dulu pernah nge-ship Harvey sama Lauren juga. Ya ampun, kenapa sih aku dulu nge-ship mulu sama bias, nggak bias sih, dulu emang masih bocil ya. Dulu aku nge-ship banget Lauren sama Harvey. Terus waktu si Lauren tuh kan punya pacar namanya Flamingo. Dia itu, tapi ini cewek dan cowok ya. Lauren sama Harvey cewek dan cowok. Terus ya udah. Dulu kan Lauren punya cowok namanya Gio ya. Dia tuh lumayan cakep sih. Terus ternyata mereka break up kan. Katanya tuh Lauren enggak belum punya teman cowok, kocak ya. Ya ampun. Lauren. Nih, NCT Dream x Harvey. Kan harus denger lagunya Harvey yang sama NCT Dream. I
Johnny jalan. Station X. Flamingos, iya betul itu. Tapi sayang di sini nggak ada Haechan. Ini Haechan lagi sibuk-sibuknya nggak sih ini atau enggak ya? Ya aku nggak apa. Bahkan ada yang komen, Harvey is the only one who's allowed to join NCT Dream NCT Hollywood period. I don't need your love. If waiting for a comeback, hold on. I don't need your love. Tapi sumpah Harvey cocok banget tuh jadi NCT Dream lah. Aku menunggu-nunggu banget mereka perform bareng gitu. Harvey diajarin dance lah sama NCT, ya gak sih? Ya kan? Wow, ada pelangi! Thank you! Rainbow, nih suara Renjun. Oh. Sumpah di sini semuanya cakep banget. Apalagi Jaemin, sumpah. Gimana caranya biar bisa sama Jaemin. Jadi pacarnya Jaemin kayak beruntung banget ya gak sih? Jaemin! Pacar Jaemin kata Jeno. Kalau gitu aku iri dengan Jeno. Jeno, harus dengerin. Jeno, Yes. Tau gak sih emot yang kegerahan itu yang mukanya merah terus gitu. Itu what am I feeling right now waktu. Iya gak apa-apa, kenceng banget biar kalian harus denger suara Jaemin. Amat kepedesan. Hot. Nih, ada part, sumpah, ini part si Harvey lagi joget sama NCT Dream. Kenapa sih mereka enggak rilis dance practice-nya aja? I beg you, SM. I beg you. Gemes banget sumpah Harvey kayak udah NCT Dream, kayak udah fix, kenapa sih enggak? Udahlah ya. Dreamies. Ya aku dulu tuh sebenernya emang yang bikin aku tertarik dengan NCT itu kan NCT Dream. What time is it? It's 19:35. It's okay, we still have an hour more. Enggak, 30 minutes more. 30 minutes. Kenapa sih pada berantem gitu di tab mentionnya? Tolong jangan berantem. Do you miss me? Of course I always miss you. You yang tidak miss me. Mau ngapain yuk? Makanya jangan telat masuknya. Canda. Enak banget jadi ponakan Lee Soo Man. Enaknya. Ya.
Hey, kalian berkelahi, ayo open ibu jembatan layang saat kereta lewat. Betapa parah. Enggak guys, ini enggak ngomongin kalian guys yang telat masuknya itu si si Kahus tadi. Don't. Jadi kasih ya guys, jadi kasih aku mau ngapain ya. Oke. Don't need it, need it, no. Enak banget jadi anak kompreki. Iya dong. Pengen deh temenan sama Rafathar. I don't need your love. Don't need. Tau gak sih, aku kalau bangun tidur I sound like a boy. Aku suaranya kayak cowok. Ini apa sih Rafathar tetangganya? Kataya. Keren banget, bilang dong titip salam. Nih, aku kalau misalnya baru bangun tidur tuh benar-benar deep banget kayak kayak selamat pagi. Enggak bisa kalau di kalau dipaksain ya bisa. Tapi makanya kalau misalnya kadang-kadang tuh recording, jadwal recording pagi-pagi tuh sangat menyiksa aku. Soalnya suara aku belum keluar, masih pagi. Waktu itu kan pernah juga kan siapa Ola telepon aku lagi showroom pagi-pagi, so aku baru bangun banget. Terus kan dia kaget suara cowok, terus siapa? Terus ini gue, weh, gue baru bangun emang kayak gini. Masih suara cowok. Tapi kalian harus dengar suara Filia sih, adek aku. Lebih cowok, enggak sih. Enggak tahu kenapa, padahal mamiku tidak seperti itu suaranya. Terus tiba-tiba aku deep banget suaranya, ya sih? Kata Rafathar salam balik, kapan mampir? Kapan-kapan ya kalau boleh. Tanya dulu sama Om Raffi boleh atau enggak. Dari ayah. Gak tau deh, aku lupa. Gak ada kegiatan selain gabut. Enggak, kenapa? Ya ampun, kenapa sih? Makasih ya, dari tadi tuh kayak banyak banget payung. Makasih, itu ada boneka dari rumah juga. I'm so happy. Gabutnya lucu, makasih ya. MKSHY. Oh, jadi ini karena lagi musim hujan jadi banyak banget payung. Eh tadi ya ngomong sih. You tau I. Siapa ya new visitor sih? Oh. Tahu, sebenarnya udah tahu dari lama, cuma kayak tadi tuh kayak ya udah. Adil. Take care of your health. You too please. Saran buat anak kucingku. Kayak aku mikir gitu, kalau aku misalnya punya kucing, aku pengen namain siapa? Joy, pengen aku namain Joy. Joy, J-O-Y, Joy. Member bohong, kenapa sih? Ya ampun, aku makin lama makin banyak hatersnya. Kenapa sih? Padahal aku udah sampai ganti bio Twitter loh. Trying hard, trying my best to become your hashtag number one source of energy. Tapi aku masih di hate. Aku sedih. Album Joy aku iri, bagus gak?
Album Joy, gemes. Aku kan lihat kan di YouTube ada unboxing album Joy. Aku iri. Protect Jessica. Thanks. Ya guys, jadi yang jadi haters aku tuh dulunya tuh dia suka sih sama aku sih, cuma nggak tahu mungkin mereka mereka Red Velvet lagi wamil, ya ampun dia emang ya SM membengkalaikan Red Velvet. Sumpah ini jadi haters saya tadinya 2, sekarang jadi 3 sama host 1. Ya, kan tadinya ada Faiza. Haters aku sekaligus sekaligus. Dahlah. Dahlah, males. Males. Masa aku dibenci padahal aku tidak pernah membenci loh. Oh, tadinya ada 3 tapi saya menambah 1. Tadinya juga ada namanya siapa ya, namanya Karendi. Tadi dia jadi haters aku juga, dia tuh haters number 1 gitu kalau nggak salah. Nggak tahu number 1 nya sama number 2 ya siapa. Setiap yang apapun yang kalau kan salah, kenapa aku tidak bisa melakukan hal dengan benar? Udahlah, memang sudah paling benar. Kita main TikTok aja. TikTok is my comfort place. Dapat. Ini alfanya pada ini tahu, pada ada yang namanya gitu. Faizoners. Ya, jadi haters aku tuh ada 4 sebenarnya. Tadi baru nambah 1, ada Faiza sama Kak Cibunbun, terus ada Kak Randy juga. Terus tadi baru join Kak Hus. Dah. Wah, gemas. Cici apa? Terima kasih pelanginya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Tolong bilang showroom aku mau apa kamu. Caranya gimana deh? Kalian bisa dapat avanya kayak gimana deh caranya? Ini semua pada memancing ya. Pada memancing-mancing semua ya ini ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi. Tau ini gak? Tau lagu Burung Kakak Tua tinggal di jendela. Nenek Kakek atau nenek ya? Kakek, gak cocok. Nenek, gak cocok juga. Nenek sudah tua. Giginya tinggal 2. Hinggap, ya maaf ya. Hinggap di freak. Aku yang freak, maaf ya. Jesse sudah tua lagi. Aduh. Jangan gitu, ntar baik yang kesindir loh. Thank you.
kenapa topi saya bundar dan kak dan burung kakak tua kenapa mirip? Nih, tau lagu ini gak? King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Tau gak? Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tau gak sih dulu tuh aku kira itu bukan lagu gereja, aku kira itu lagu anak-anak kan? Terus ternyata waktu waktu makin tua, makin bertambah umur, akhirnya aku baru, oh iya ini kan ada haleluyanya kan, gak semuanya haleluya gitu. Oh iya ini lagu gereja, lagu anak, lagu sekolah minggu. Dulu sumpah dulu aku kenapa sih aku gak ngerti banget. Dulu aku sepuluh itu aku ngerti kalau itu tuh aku kira tuh ini loh, kayak aku kira tuh lagu itu kayak setipe sama burung kakak tua gitu loh. Maaf ya. Tahu ini gak? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada melati, ada juga mawar. Setiap hari ku siram semua. Apa ya? Na 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 na. Kenapa jadi kayak gitu lagunya? Aku gak tahu. Salah nada. Ya ampun, gimana nadanya? Kita harus ingat-ingat sumpah. Ini lagu yang aku lupa banget. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada apa? Ada mawar, ada melati. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar, melati. Jujur susah banget. Kenapa sih ini lagu ini susah lagunya? Aku enggak hafal. Lihat kan ku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Bukan ada mawar, ada melati, ada juga mawar. Bukan itu ya. Bentar, ini sumpah aku gak bisa tidur ya. Gara-gara mikirin lirik lagu ini. Bentar, kita harus lihat. Apa judulnya nih? Lihat kebunku ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Putih dulu, tadi pada bilang gak merah dulu. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar, melati. Oh, mawar, melati. Semuanya indah gitu kan. Semuanya indah. Cahaya Nabila. Ya ampun, maaf ya gak lucu. Iya, kayak kemarin tuh aku mau tidur kan, terus aku lupa liriknya yang When Will My Love Begin, terus aku akhirnya switch itu baru aku bisa tidur. Ya ternyata kayak gitu liriknya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar, melati, semuanya indah. Lagu apa lagi ya? Kalian masih ingat lagu balonku ada lima rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dor dor dora gitu kan, dor. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat. Ku pegang erat-erat. Yes girl. Yes. Udah gitu doang. Haha. Haha hihi. Tahu itu gak sih lagu kupu-kupu? Dulu tuh ada juga lagu kupu-kupu. Apa ya namanya? Kupu-kupu yang lucu. Gimana sih lagu kupu-kupu yang lucu itu? Gimana sih lagunya? Terus dulu juga ada lagu yang mencuri timun itu loh.
mencuri timun, mencuri kupu-kupu yang lucu gitu. Bentar, saya lupa. Kupu ya, kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang ya? Nih, kupu-kupu yang lucu, lagu anak populer Indonesia. Kupu-kupu yang lucu. Oh, dia kupu-kupu yang lucu. Gimana ya ini lagunya ya? Oh, kupu-kupu yang lucu. Kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Oh iya, gini lagunya barengnya. Hilirmu mencari bunga-bunga yang kembang. Oh iya, yes, aku ingat. Mendatangkan yang lama. Tidakkah sayapmu rasa lelah. Yes, aku ingat. Haha. Udah cukup segitu aja. Aku cuma pengen tahu lagunya kayak gimana. Nih, kalian tahu gak sih dulu ini apa yang namanya ya? Dulu waktu adik aku yang paling kecil masih bayi, ada satu channel YouTube, dia tuh isinya kayak lagu-lagu anak gitu kan. Terus kayak bukan Coco Melon, ada itu apa namanya, There are five monkeys jumping on the bed, itu monkeys jumping on the bed. Apa ya namanya? Aku harus ketemu ini tuh, soalnya aku juga suka. Apa ya namanya ya? Five Little Monkeys. Emang Coco Melon, bukan Coco Melon. Enggak, lagunya enggak kayak gini kok. Gini sih lagunya. Jumping on the... Ih, dia bikin ada nada sendiri. Lagunya enggak kayak gitu. Apa ya channelnya? Saya lupa, bentar. Kayaknya udah enggak ada deh. Ya, apa tuh? Itu channelnya bagus gitu loh. Terus ada ini. Hot Cross Buns. Hot Cross Bun. Na na na. Apa ya itu? Hot Cross Bun. Your daughters give them to your sons. One a penny, two a penny, hot cross buns. Ya, gue ternyata kayak gitu. Cross buns, hot cross buns. Give a penny to a penny hot cross buns. Give them to your daughters. Give them to your sons. Dah gitu aja. Oke, akhirnya sekarang aku tahu. Terus ada itu juga, Jack and Jill went up a hill, itu apa sih? Jack and Jill went up a hill. Na 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 gitu. Apa itu? Pokoknya Jack and Jill aja. Inggrisnya lancar? Enggak, belum lancar. The wheels on the bus go, the wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus goes round and round all day long. Ini juga nih, yang itsy bitsy spider went up a water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and na 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 na. So itsy bitsy spider went up the spout again.
sebenarnya ini bukan lagu kecil aku, ini lagu kecil adik aku, tapi karena adik aku yang paling kecil, terus karena aku harus jagain, jadi ya aku hafal lah. Sama Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lies, no papa, open your mouth, haha. Juga dulu mah lagu kecil aku itu kupu-kupu yang lucu, kemana engkau pergi, terus apa lagi ya, terus sama sama itu yang mencuri timun, apa sih namanya, mencuri timun. Iya maaf ya, kemana engkau terbang. Iya kayaknya si Kancil mencuri timun deh. Gimana lagunya si Kancil mencuri timun? Pokoknya gitu deh. Yang kayak lagu-lagu kayak Itsy Bitsy Spy itu sebenarnya bukan lagu zaman aku sih. Itu emang zaman anak-anak 2014-2013 itu. Tapi karena di kabel akhirnya tahu segituan, terus kayak aku kan ya main gitu kan, jadi dia tahu. Jadi dulu waktu di WS kecil, tab YouTube-nya si Kentridge, tab YouTube-nya itu semua. Aku sekarang sudah dewasa. Ayo lanjutkan. Ku berkedip 3 kali. Anak zaman sekarang mah lagunya apa ya? I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, begging, begging you. Put your love in hand now, baby. Ya kan? I'm on my knees when I'm begging. Tenang guys, draft begging aku tuh banyak banget, tau kapan-kapan nanti close-nya ya. Gak perlu bikin lagi, udah ada draft. Kenapa sih Ashel terus semuanya nih, semuanya kan begging sama Ashel. Kangen metok. Bajunya dibalikin. Karena acil. Oke. Ya udah, yuk kita udah jam segini. Ayo kita absen. Jadi di nomor 13 ada Kak Rizky. Abis itu ada Kak TB, ada Kak Takoyaki Hyper Japan. Thank you. Kenapa namanya ini sih? Kenapa sih sekarang? Yaudah, next. Ada Kak Furkan, ada Kak Pandu. Abis itu, loh kok? Oh kebalik, ada Kak Pandu baru Kak Furkan. Abis itu ada Riosan, ada Kak Alfa. Hai Kak Alfa, ditunggu ya covernya lagi. Abis itu ada Kak David, or David. Ya pokoknya David ya, David ya kan kita udah janji. Abis itu ada kesayangannya Ashel, ada Kak Rowan, ada Kak Muhammad Iqbal nomor 2 ada Kak, ada Raikslum. Terus nomor 1 ada Kak Wakim. Thank you for watching. Next time don't forget to like, comment and subscribe. Okay. Siapa kesayangan Ashel? Lah tadi kan bilang sendiri ya enggak? Avanya aja udah Ashel banget. Kan sekarang Oshinya Ashel. It's okay. Mau SS, ya ampun aku jelek. Enggak suka. SS-nya sekali aja ya. Sekali aja please, ya. Ini aja.
Udah lama juga gak ada. Udah. Dah. Stan twice, stan JKT, stan me. Ya. Yeah. I hope you're happy, always happy ya. Nanti nangis. Memang itu hobi saya. Oke, enggak jadi. Dadah.